sisi tinggal plek Mas. Siapa nih Mas yang masih ingat video postingan yang ini nih? Oke, di video itu aku ada speedometer dari GPX nih Mas. Nah, untuk video kali ini aku akan review juga set sama bracketnya nih Mas. Oke, di depanku ini sudah ready ya Mas untuk pangkon sepedo dari GPX-nya nih Mas ya. Bahan kita review ya Mas, untuk bahannya sudah full CNC nih Mas ya. Aluminium tebel sudah CNC nih. Oke, untuk kelengkapannya sudah set sama bagian kancingnya juga ini taruh bawah sini nanti. Dan terus ini untuk bosingnya juga taruh di sini nanti ya. Udah ceklek tinggal pasang aja, nanti tinggal kamu tambahi aja untuk bautnya di sini Mas. Oke, nah ini dia untuk bracketnya dan ini untuk speedometer yang GPX-nya tadi nih Mas. Nah langsung aja kita akan tes ya, apakah ini benar-benar PNP atau peh tidak pas ya. Kita coba nih Mas untuk pemasangannya nih. Tiga terah. Nah ternyata ini benar-benar PNP ya Mas ini. Untuk pemasangannya rapi ya PNP. Nah kita langsung akan coba untuk pasang kancingnya nih Mas. Nah untuk pemasangan kancingnya kayak gini ya. Nanti tinggal kamu baut aja bagian sini ya, pakai baut 10-an ya. Nih tinggal kamu pasang nih untuk penampakan dari depan nih. Oke, buat kalian yang berminat nih, pangkon sepedo hanya di harga 290-an aja sudah satu set ya Mas. Untuk kalian yang mau nih 290 ya, langsung dicatat aja 290. Langsung cek di keranjang kuning ya Mas kalau mau harga segitu. Kalau mau lebih murah lagi bisa langsung join live-nya Mas. Langsung digas aja Mas.